Assalamualaikum lagi Random Lousy. Let's go Random Lousy. Kali ini kita masih di preman kota ya teman-teman, dimana soal pre-regis itu ada yang belum, ada yang gak bisa ya, jadi ditunggu aja. Aku juga udah ngomong sama Om Lili, lagi diperbaiki ya teman-teman, jadi sabar aja. Kalian udah pre-regis pasti ada kok, cuman butuh waktu aja ya. Sekarang wis di video kali ini ya, aku udah coba-coba, ternyata kita dapat duit itu dari ngerjain harian quest ataupun achievement ini ya teman-teman. Kita bisa dapat duit, dapat gem juga 388.101 perak dan 579 ya, aku udah dapatnya. Nah, di video kali ini kita bakal pilih-pilih dulu quest yang akan kita kerjakan. Di sini ada total ada 14 world quest. Tapi kayaknya aku mau yang ojol dulu deh. Ya, kenapa? Soalnya ya kita butuh aplikasinya buat nyari duit juga gitu ya. Jadi kita selain jadi preman, ada pekerjaan halalnya juga ya gitu ya teman-teman. Kita harus di hari, aduh lupa lagi, hari Jumat malam ya. Kita tunggu sebentar, Jumat malam jam segini. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, kita udah ada di Jumat malam, dimana kita langsung aja pergi ke tempatnya, yaitu tengah kota dekat patung rakun. Sebentar, saya harus siap-siap juga. Oh ini, kita ngobrol sama si ojol ini. Hai, pakai tangan aja lah. Ini nih ojol yang ini ya, di tengah-tengah ini. Atau nggak kalian arahin aja lah, biar nggak terlalu susah. Mantap, dari pagi udah banyak, dapat banyak pelanggan katanya. Bakal rekor nih, 10 pelanggan dalam 1 hari. Mas ojek online abis dapat banyak pelanggan ya. Oh iya mas, syukur-syukur. Dapat berapa sih mas ngojol itu, wis? Dulu saya pernah ngojek juga, tapi ojek pangkalan atau opang ya. Sekarang zaman udah berubah ya mas, serba online. Oh iya, ojek online mah lumayan mas. Ini aja saya bisa biayain sekolah anak saya ke luar negeri bekat ngojol. Wah, kalian yang jadi ojol semangat ya. Pasti bisa, positif dulu aja. Ya lumayan juga, kebetulan dompet aneh menipis, jadi pengen nyoba ngojol. Hati-hati loh mas, ngojol itu bebannya berat. Gacha juga, pelanggannya aneh-aneh atau enggak. Ya juga sih bener ya. Fisik sama batin mesti kuat, ya betul, karena kita akan menghadapi para pelanggan ya. Ya teman saya kemarin dapat penumpang ibu-ibu berat. Motornya jebol. Ya harusnya kita sebagai penumpang juga harus ini juga ya, harus mikir juga lah. Masa naik ojol, naik mobil gitu ya kan. Wah, semoga aneh kagak dapet dah. Tapi aneh mau coba dulu mas, demi dompet tebal. Ya udah langsung aja datang ke pusat kantor Grab Drive, daftarin diri terus bisa mulai ngojol deh. Oke, okay, nice input. Oke, okay, sudah berhasil. Duit kita nambah karena tadi aku nonton iklan, gak apa-apa ya teman-teman. Sekarang yang daftar ojol 2 Sabtu pagi ya teman-teman. Sabtu pagi. Sabtu pagi sih. Sabtu pagi tuh berarti sekitar jam 7-an lah ya. Tunggu sebentar ya. Sudah di Sabtu pagi teman-teman, kita langsung pin saja kita. Oh ini dia, aduh tapi ada mas-mas itu. Terus bentar ya, kamu ini enggak, aduh agak ini juga ya, enggak sih harusnya, enggak kan, enggak ya mas. Mas, aduh tadi kagak deh. Oke, kita langsung ngobrol sama bapak ini. Baik,
lah, bukannya tadi, oh admin Grab kan, oh adminnya, oke. Misi mas, Ani mau ngelamar jadi ojol nih. Boleh aja, kebetulan kita masih ada lowongan pekerja untuk driver. Sip mantap, menuju dompet tebal. Kamu punya SIM dan skill mengemudi? SIM kagak ada, skill mengemudi buruk. Mana dong? Punya pak, saya dulu mantan ojek pengkolan, jam terbang saya tinggi. Oh iya, kan Mas Putra, ya bukan aku ya. Bagus, sekarang download aja aplikasi Ijo ya buat ngojol. Sip, udah pak. Excellent. Imin admin Grab. Sekarang hal terakhir sebelum kami menerima mas adalah tolong berikan bantuan dulu ke ojol di dekat rumah sakit namanya Henry. Kenapa? Emangnya bang, dia gak punya kaki buat ngebantu diri sendiri. Savage juga, dia punya kaki tapi kondisinya sekarang lagi gak memungkinkan untuk melakukan hal sendiri. Ya udah, sini aneh bantuin. Hitung-hitung bisa jadiin pengalaman portofolio aneh. Ternyata mas bijak juga ya. Aneh udah bisa berpikir jauh ke depan bang. Ini salah satu tes yang saya berikan kepada mas dan sepertinya saya telah memilih orang yang pantas dan layak. Sip, aneh buktiin dulu kalau aneh adalah orang yang pantas dan layak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, yang kedua udah beres, sekarang yang ketiga. Tolong bantu Henry di depan rumah sakit Senin pagi ya. Senin, aduh bobok lagi dong. Senin pagi. Ya. Kalau nggak satu hari. Seninnya pagi banget lah. Nah, jam segini aja ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Senin pagi, oke kita langsung saja menuju ke rumah sakit ya. Ini juga aku udah siap-siap aja, siapa tahu ya kan. Oke, ini dia si mas-mas ojol. Mas ojol, iya bapak Henry lah ya. Tangan aja deh. Salah, maaf. Oke, Pak Henry. Halo mas, dengan mas Henry ya? Iya bener bang, lo yang diutus Pak Imin admin Crab ya buat datang ke sini. Iya bener banget bang. Wah tolong bantuin gua bang, gua butuh banget bantuan lo. Aneh agak bingung kenapa ente minta dibantuin padahal ente kelihatannya sehat-sehat aja. Bini gua habis melahirkan bang dan doi masih ngidam untuk dibelikan sesuatu. Nah gua mau aja beliin bini gua apapun yang doi mau, tapi di lain sisi gua nggak bisa ninggalin doi juga. Oh pantesan aja itu susah bang, serba salah ya. Kalau gitu aneh bantuin aja deh bang, soalnya aneh juga udah dikasih amanah buat ngelakuin tugas ini. Asik, seriusan lu? Aneh mah serius bang orangnya. Emang bini ente lagi ngidam apa? Ini nih, dia lagi ngidam kentang garing. Kentang garing. Wala, easy itu mah bang. Bentar ya. Kentang garing. Astaga. Bentar, ini jadi gimana sih maksudnya? Kentang garing 30 gitu maksudnya. Emang harganya murah 10. Anjing panas. Aduh. Ya kalau kita gak punya duitnya gimana? Oke, tunggu sebentar. Beli di toko yang sesuai ya. Di mana lagi tuh toko ya? Minimap. Ini nih. Rumah makan Padang kagak mungkin. Sini kali ya. Ayam FCK ini kali ya. Aduh, tunggu sebentar ya. Sudahlah, kita coba dulu saja ya daripada diem di sini. Sini sih harusnya FCK ya. Ayam FCK. Benar enggak? Benar. Ya. Astaga.
Habis dong duit kita. Wah, berapa? 30. Ya. Seriusan dia butuh 30. Udah 30, 30. Ininya 10. Ya, kurang dong duit kita. Ya, elah. Oh. Pakai ini. Oh. Udahlah sementara ya. Nah, sementara dulu pakai itu dulu ya, enggak apa-apa ya. Nah, 30 sama 10. Anjing panas bener ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ayam FCK. Oke, kita ngobrol lagi sama si ini. Oh iya, betul dong. Aduh. Oh, tapi ya dapat 135.000. Kita double-in dulu ya, supaya uang kita makin... Atau nggak pakai ini? Enggak lah, pakai iklan aja ya. Tadi itu kita butuhnya 605.000 ya, teman-teman. Totalnya semuanya, jadi kalian pastiin buat ngeiniin dulu hadiahnya. Tadi perasaan harusnya 195 kali 2 deh. 195 dikali 2 kan 390, tapi kan 270 ya. Aduh, ya segala, biarin aja. Daftar ojol 4 lagi. Tolong bawakan kentang garing. Ih, udah. Lagi kah? Hari Kamis siang. Oke, tunggu sebentar. Hari Kamis siang. Nah, siang jam segini lah ya. Tunggu sebentar, teman-teman. Oh, kita ngobrol lagi sama si ini, sama si Henry di sini. Ya sudahlah. Ini bang, kentang goreng garingnya. Selamat menikmati. Oh, sebenarnya kasih udah ya kemarin ya. Cepet banget bang, lo emang cocok jadi driver ojol kalau secepat itu nganterin makanan. Wait, auto lulus dong aneh jadi driver ojol. Makasih banyak ya bang. Yo, sama-sama bang. Udah nih bang. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, udah berhasil. Tadi 270. Jadi 320.000. Berarti 50.000. Lah. Gimana ya? Banyaknya 2 kali lipat tadi. Iya, sudahlah. Teman-teman, biarkan saja ya. Daftar ojol yang kelima. Kembali ke admin Grab di tengah kota Sabtu malam. Ya udah, kita bobok lagi. Tuh, bisa bobok ya. Sabtu malam. Oke, pas lah ya. Tunggu sebentar. Banyak nonton iklannya ya kita. Tapi gak apa-apa ya, teman-teman. Nanti aku potong-potong kok. Tenang aja. Ush, kaget. Untung aja. Aduh, lewat sini bisa kagak ya? Misi bang. Kita balik lagi ke tempat tadi. Ke si admin Crab. Udah, kita ngobrol dulu ya sama si ini ya. Sama si admin Crab ya. Ini udah bantuin sampai tuntas tanpa ada problem nih ya. Bagus, karena Mas telah membantu ojol lain, sekarang Mas telah diberikan akses untuk menjadi ojol. Yeay, kita bakal jadi ojol. Jadi ritualnya kita harus bantu ojol dulu ya bang, baru bisa jadi ojol. Benar sekali sobat. Di sini kita membudidayakan bahu-membahu sesama driver. Tapi perlu diingat bahwa kamu harus selalu mengutamakan kepuasan pelanggan di atas segala-galanya. Oke, siaplah. Karena kalau Mas dapat banyak bintang, satu, akun Mas disuspend, gak bisa ngojol lagi ya. Mau? Ah, gak mau. Amit-amit, Pak. Saya kan mau cari duit ya. Jadi saya akan berusaha untuk dapat bintang 5 terus ya, Pak. Ah, tenang aja. Wah, misi kelar. Dapat 150, 155. Oke, tunggu sebentar. Seperti biasa, nonton iklan dulu. Wehehehe. Kamu unlock fitur ngojol di aplikasi ijo. Selamat ya. Oke. Udah, bang. Udah.
Kita gak punya motor. Mana? Ini juga pasti dia akan menyerang kita ini. Pas-pasin apa? Oke. Oh iya, kita gak punya motor. Pilih mau ngojol motor atau mobil, terus pencet narik penumpang, jemput penumpang pakai kendaraan yang lu pilih sebelumnya. Lokasi penumpang bisa lu cari di minimap, cari ikon bulat kuning, klakson penumpangnya dari deket biar naik ke kendaraan, anterin ke titik tujuan, kelar, dapat duit deh, easy money. Tapi kita nggak punya motor atau mobil, bang. Mencari penumpang. Motornya dapat dari mana? Mohon maaf nih. Motornya dapat dari mana? Naik motornya gimana? Motor? Motornya dari mana? Kita harus beli dulu motor. Batas waktu tuh tunggu. Ya elah, bang, Pak Ridho ya, Pak, saya mau ngojol, tapi aku nggak punya motornya, aduh, jemput mau pakai kendaraan yang lu pilih sebelumnya. Where is kendaraan? Kendaraan saya di mana, Pak? Ini. Oh, ada 00. Pak, kendaraan. Saya di mana? Ya. Tapi lu nggak dikasih. Ya, udah. Berarti kita harus ngerjain yang motor kalau nggak mobil dulu kan biar beres. Sudahlah teman-teman, yang penting misi dari si daftar ojol udah beres ya, ada 5. Kita ngobrol sama si Reza Jumat malam, habis itu cari imin admin Grab di tengah kota Sabtu pagi, habis itu bantu Henry yang ada di depan rumah sakit. Kita butuh 30 kentang garing dan 10 anjing panas, total 605.000 ya teman-teman. Habis itu kita ngobrol lagi Kamis siang. Habis itu kita ngobrol lagi sama si admin Crab di Sabtu malam. Setelah itu hadiahnya bisa kita ambil semua dan kita bisa ngojol teman-teman ya. Tapi masalahnya aku kagak punya tuh motor apa mobil. Sudahlah, berarti aku akan ngerjain ini dua dulu ya harusnya ya. Harusnya berurutan ya. Astaga, kenapa aku asal pilih? Tapinya aku lihat di komen ojol dulu katanya. Sebenarnya kita bisa mobil sih, cuman pre-registrasinya ini nggak berfungsi. Padahal kita bisa dapat mobil di sini. Lagi dibenerin juga ya kan. Sudahlah teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini, dimana di video kali ini kita fokus buat ngeberesin quest daftar ojol ya. Kalian yang punya tips atau trik untuk cari duit yang cepat, silahkan komen di bawah. Atau quest-quest yang harus kita jalanin yang mana dulu ya, biar gak kayak aku. Mau ngojol, mobil kagak ada, motor juga kagak ada, masa mau digendong. Sekian untuk video kali ini. See you next video, see you random lousy. Let's go random lousy. Bye bye, see you. Om Lili, pre-registnya betulin.